Halo, selamat pagi dulur. Kita berjumpa lagi di channel Jackson Manado. Oke teman-teman, kali ini saya review lagi ini box planar yang dulu hanya satu ya. Sekarang udah dua. 12 inci planar. Ah, yang unik lur, saya kombinasikan untuk height-nya saya letakkan di sini ya. Jadi ini menyerupai T24N dari asli ya, supaya terlihat simple minimalis. Itu saya buat twitternya di atas dan di tengah ya, dibuatkan penyangga begini ya. Jadi unik kelihatannya teman-teman ya, simple untuk miniaturan. Udah lumayan nih teman-teman, suaranya lumayan, subnya lantang dan low-nya aduh jangan tanya lagi. Oke buat teman-teman yang pengen skemanya, di video sebelumnya saya sudah upload skemanya lengkap ya. Nah, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Dan kita lihat dapur pacunya dulu ya teman-teman. Ya, ini saya hanya menggunakan satu power, satu mixer, dan ini teman-teman. Saya pakai power sequencer dan DLMS. Oke. DLMS kita main 2W saja. Yang digunakan hanya high-nya ya. Jadi ini hanya main full range. Jadi semuanya keluar mid, low ya dan high. Oke teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke check sound-nya teman-teman. Dengarkan low hentakan dangdutnya ya. Oke lur, itu tadi check soundnya lagu dangdut. Mantep bener ya, low-nya, dut-nya itu timbul banget. Keren-keren. Planar ini luar biasa untuk di lagu dangdut. Low-nya enak. Oke teman-teman, rekomendasi buat teman-teman. Kalau buat teman-teman yang ingin cari low yang enak, silakan buat planar dan ikuti skema yang saya sudah jelaskan ya di video sebelumnya. Oke, kita tes dulu dengan lagu-lagunya Kipli BDL. Glernya ini dapat nggak ya? Oke. Yaksen from Lumajang, DJ spesial perform. This is Yusif Flow, Kipli BDL.
Oke teman-teman, itu dia tadi check soundnya dari Kipli BDL. Gelernya enak banget teman-teman ya. Ternyata gelernya itu padat, padat. Pokoknya bertenaga gitu teman-teman ya. Pokoknya enak. Planar ini low subnya enak, imbang. Dan saya kepengen nambah lagi satu box nih teman-teman. Oke, kalau ada dana nanti saya bisa tambah lagi satu box supaya agak tinggi. Ya. Oke, sekian review dari saya dan dukung terus channel Checkson Manado dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya teman-teman agar channel ini semakin berkembang. Oke, salam satu hobi miniatur audio. Bye-bye.